Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Belanda akan menarik balik hampir semua sekatan pergerakan yang dikenakan dalam usahanya untuk kembali kepada kehidupan biasa. Ini meskipun kes COVID-19 membabitkan varian Omicron kekal tinggi. Menteri Kesihatan Ernst Kuipers mengumumkan waktu operasi di bar, restoran dan kelab malam kembali seperti sebelum pandemik mulai 25 Februari ini. Manakala pas kesihatan dibatalkan, penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup muka juga tidak lagi diwajibkan di kebanyakan tempat kecuali dalam pengangkutan awam dan lapangan terbang. Tempoh kuarantin bagi pesakit COVID-19 turut dipendekkan kepada 5 hari. Parlimen Habsyah menarik balik darurat perang yang dikuatkuasakan November lalu susulan ancaman kemarahan Barisan Pembebasan Rakyat Tigray TPLF ke ibu negara Addis Ababa. Menteri Luarnya Dermike McConnell mengumumkan penarikan semula perintah darurat tersebut menerusi Twitter. Usul untuk menarik balik perintah darurat yang dikuatkuasakan hingga Mei depan itu dikemukakan Kabinet Perdana Menteri Abiy Ahmad bulan lalu. Keputusan Parlimen Habsyah itu dialu-alukan Amerika Syarikat. Washington bagaimanapun menggesa kerajaan membebaskan semua individu yang ditahan dalam perang saudara tersebut. Jurucakap Jabatan Negara Ned Price menyifatkan keputusan tersebut merupakan satu lagi langkah kerajaan Habsyah untuk merintis jalan ke arah penyelesaian damai. Darurat selama 6 bulan itu diisytiharkan 2 November lalu selepas TPLF merampas 2 bandar penting yang terletak kira-kira 400 km dari Addis Ababa. Ia mencetuskan penahanan besar-besaran etnik Tigray yang ditangkap tanpa pertuduhan bawah undang-undang darurat. Ukraine mendakwa laman sesawang Kementerian Pertahanan telah digodam dipercayai oleh Rusia. Badan Pemerhati Komunikasi Ukraine melaporkan serangan siber turut menjejaskan 2 institusi perbankan iaitu Orchard Bank dan Private24. Perkhidmatan kedua-dua institusi itu berjaya dipulihkan beberapa jam kemudian, manakala laman sesawang Kementerian Pertahanan masih diselenggara. Dalam perkara itu, Rusia gagal menghadiri mesyuarat anggota Pertubuhan Kerjasama dan Keselamatan Eropah OSCE pada Selasa bagi menjelaskan penempatan tenteranya di sempadan dengan Ukraine. Wakil Amerika Syarikat ke OSCE Michael Carpenter melahirkan rasa kesal berhubung ketidakhadiran wakil Moskow itu. Kiev sebelum ini meminta mesyuarat dengan Rusia serta anggota lain diadakan berdasarkan dokumen Vienna 1990 bagi membincangkan mengenai gerak atur tentera Rusia di sempadannya. Terdahulu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesediaan untuk meneruskan kerjasama dengan Barat dalam isu keselamatan. Ia bagi mengurangkan ketegangan di Ukraine. Dalam sidang media selepas pertemuan dengan Chancellor Jerman Olaf Scholz, Putin berkata pihaknya bersedia untuk ke meja rundingan. Kremlin pada Selasa mengumumkan pengunduran beberapa pasukan tenteranya di sempadan dengan Ukraine. Bagaimanapun, mendakwa keputusan yang dibuat itu telah dirancang dan Moskow akan terus gerak atur tenteranya mengikut keperluan. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United mengutip mata penuh menerusi kemenangan 2-0 ketika berdepan Brighton di Old Trafford. 2 gol MU dijaringkan Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes. The Red Devils kini menduduki tangga keempat Liga dengan 43 mata. Dalam aksi pertama pusingan 16 pasukan terbaik Liga Juara Eropah pula, Paris Saint-Germain menang tipis 1-0 ketika menerima kunjungan Real Madrid awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada waktu kecederaan. Aksi lain, Manchester City membelasah Sporting CP 5-0. Perlawanan di Lisbon itu menyaksikan City berjaya meledakkan gol pembukaan seawal minit ke-7 menerusi percubaan pemain tengah Riyad Mahrez. 2 gol lagi disumbangkan Bernardo Silva. Manakala Phil Foden dan Raheem Sterling masing-masing menjaringkan 1 gol. Perlawanan timbal balik dijadual pada 10 Mac depan. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.